saat ini kita ada di gedung perundingan Linggarja. Ini dah gedungnya. Halo guys. Oke guys, kita jumpa lagi. Saat ini kita berada di gedung Linggarjati, di mana di gedung ini nih, ini gedung ini telah dilakukannya perundingan Linggarjati. Tuh, perundingan Linggarjati untuk pengakuan Belanda terhadap Republik Indonesia atas tiga wilayah, yaitu Sumatera, Jawa, dan juga Madura. Mau tahu lebih lanjut tentang gedung perundingan Linggarjati? Ayo kita ikut ke sana. Dadah. Oke teman-teman, gedung perundingan Linggarjati ini terletak di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, yang berada di Provinsi Jawa Barat, teman-teman. Oh iya teman-teman, gedung ini merupakan sebuah hotel loh, yang bernama Hotel Linggarjati. Isi perundingan Linggarjati ini ada 3 poin teman-teman. Teman-teman mau tahu nggak 3 poinnya apa aja? Kalau mau tahu, baca di deskripsi ya, di situ lengkap. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya, teman-teman. Ayo kita belajar sejarah, teman-teman. Iya teman-teman, kalau teman-teman berkunjung ke gedung ini, nanti teman-teman bisa melihat miniaturnya dan juga tempat perundingan Linggarjatinya tuh teman-teman. Tuh miniaturnya, siapa aja yang ada di dalamnya, nanti teman-teman bisa tahu. Sekian dulu ya.